Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berada di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya. Semoga kehadiran kita hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah dan menjadi amal saleh kita sebelum kita kembali kepada Allah. Sebelum kita mulai bahasan kita untuk kajian hari ini, saya ingin memberikan sebuah motivasi dan semangat dari pesan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an mengistimewakan, sekali lagi, Al-Quran mengistimewakan dengan keistimewaan yang khusus orang-orang yang memakmurkan masjid. Di orang yang gemar memakmurkan masjid, ya, makmur itu bukan rame ya. Kalau rame bisa apa saja. Bapak Ibu ngobrol di masjid rame. Mau nyanyi-nyanyi di masjid ya rame. Ya, insyaAllah. Makmur itu bukan rame. Makmur itu diantaranya adalah melahirkan kegiatan yang bermanfaat. Ya, sekali lagi, bermanfaat. Jadi kalau ke masjid itu bicaranya bermanfaat. Ya, aktivitasnya bermanfaat sekaligus mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemakmur masjid itu diistimewakan oleh Quran dan dibatasi. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Kalau Anda kata innama dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, itu disebut dengan adatul hasri. Huruf yang membatasi, dibatasi hukumnya, ya. Dibatasi hukumnya. Cara menerjemahkannya, terjemahkan dulu konteksnya, baru batasnya. Contoh, saya lompat sebentar. Bapak Ibu, kalau yang berhak menerima zakat itu mustahiknya ada berapa? 8. Boleh nggak lebih dari 8? Kenapa? Karena ayatnya dibatasi dengan innama. At-Taubah ayat 60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya ayat. Karena menggunakan kata innama dibatasi, yang berhak menerima zakat itu hanya golongan-golongan berikut. Demikian menerjemahkannya. Ya. Nah, pemakmur masjid ini dibatasi oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah itu terbatas. Siapa di antara mereka? Man. Man itu ismun mausulun yadullu 'alal 'ammiyah. Ya, huruf menunjuk kepada subjek, orang tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, muda, tua, dewasa, kecil, insyaAllah, tanpa batas. Kata Quran, siapapun yang memakmurkan masjid Allah itu, hanyalah siapapun, diikat siapa ini? Amana billah. Yang pertama, betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ketika Anda hadir di rumah Allah ini, berada di sini, mengikuti ta'lim, bukan di aula, bukan di tempat biasa, langsung diundang, langsung di rumahnya, itu menandakan bahwa kita dinilai oleh Quran sebagai orang-orang spesial. Orang-orang yang keimanannya dibatasi oleh Quran, tidak seperti yang lainnya, tidak seperti orang umumnya. Diberbahagialah Anda ketika saat ini hadir di sini, artinya Allah menganggap kita orang istimewa. Yang punya keimanan tidak biasa, yang baik dalam pandangan Allah. Kalau Allah sudah membuat kita menjadi lebih baik, mengatakan kita orang baik, maka semestinya pulang dari sini, keburukan-keburukan itu sudah kita tinggalkan. Ya. Maka buktikan kepada Allah tidak keliru kita berada di sini. Ya. Anda disebut man amana billah, orang baik yang imannya itu istimewa. Kita sebelum hadir di sini, sebelum ikut ta'lim, Anda punya kebiasaan, lisan terlalu tajam, kadang mencela orang. Ketika Allah menyebut kita orang baik, artinya dihadapkan ke sini, Allah menginginkan sifat-sifat itu hilang dari dalam diri kita. Yang punya kebiasaan mencela cukup selesai. Ya. Yang punya kebiasaan, maaf, telinganya sering mendengar, tidak punya filter. Yang baik, yang buruk masuk. Ketika diundang hari ini, Allah menginginkan telinga kita menjadi baik. Keluar dari sini, yang buruk tinggalkan. Ya. Maaf,
Masuk lagi misalnya dari lisan, dari telinga ke mata. Sebelum hadir ke sini semua dilihat. Masya Allah. Keluar dari sini, Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Allah Al-Basir, Maha Mengawasi. Takut kalau kita memandang sesuatu, Allah tidak rela. Takut kalau kita mengatakan sesuatu as-sami, Allah mendengar tidak suka. Takut kalau kita melangkah, Allah mengawasi, melihat, Allah tidak rela dengan langkah kita. Karena itu bertakwalah kepada Allah saat kita diundang ke sini. Nah, undangan ta'lim itu bahkan diikat oleh hadis tadi. Diikat oleh hadis tadi. Perhatikan kalimatnya. Saya sering sampaikan ini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din. Ya. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, yufaqqihhu fid-din, maka dia akan dipahamkan mengenai urusan agamanya. Akan didorong untuk mau belajar agama, ya. Jadi kalau ada di antara kita hadir sekarang, maaf, harta bendanya bertambah, mobil bertambah, rumah meluas, tapi tidak mengerti tentang agamanya. Tidak paham mana halal, mana haram. Tidak mengerti mana yang baik dengan yang benar. Sudah puluhan tahun sholat, tidak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Itu kata Quran. Kebanyakan orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sampai sholat duha tadi. Kita sudah ribuan kali rokok, pahamkah apa yang kita baca? Ribuan kali sujud, mengertikah apa yang kita lakukan? Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham apa yang kita lakukan? Tidak mengerti yang kita baca? InsyaAllah. Jadi tanda bertambah materi, meningkat kedudukan, itu tidak harus menjadi tanda kebaikan kalau saat yang bersamaan tidak mengerti tentang agama kita. Tapi berbahagialah bila Anda diberikan nikmat materi saat yang bersamaan punya dorongan, ditanamkan oleh Allah, dirangkul belajar agama, pada saat itulah Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik yang sesungguhnya. Saat kita berada di sini, sementara saudara kita barangkali sedang berolahraga, sedang tamasya dan sebagainya, itu artinya saat ini kita semua diinginkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang-orang baik dalam pandangannya. Kalau Anda sudah dihadirkan, didudukan, datang, belum juga tersentuh untuk berubah, lisan masih terbiasa berbuat buruk, telinga mendengar yang salah, mata menatap pada yang dilarang, dengan cara apalagi Allah mesti memaksa kita untuk berubah jadi orang baik. Maka bertakwalah kepada Allah, tangisi kesalahan kita, tangisi dosa kita, keluar dari sini, sudah cukup. Hentikan semua ketidakbaikan itu, berubah menjadi hamba yang dalam pandangan Allah dan Rasul yang mendapatkan riba kebaikan. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Ya. Tanggal 8 sekarang ya. 8 Dzulqa'dah. Ingat, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, apalagi Dzulqa'idah. Itu tidak ada. Okay? Jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, apalagi Dzulqa'idah. Yang tepat Dzulqa'idah. Yeah. Yang masih mungkin Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Yeah. Tapi yang lebih tepat Dzulqa'idah. Saya mohon izin, boleh menulis? Sebelah kanan atau kiri? Baik. Kitab yang diterima di akhirat, itu yang paling bagus, yang diterima di tangan kanan, maka di kanan saya dulu ya. Jadi kalau sudah penuh, kanannya berubah ke sana. Baik. Ah, mumpung ada ketua DKM-nya, ya. Bulan depan harus ada papan tulis yang ada di tengah supaya enggak ke kanan, enggak ke kiri. Tapi alhamdulillah kalau Ramadan ada. Ya. Setelah Ramadan kembali ke fitrah. Bismillah. Yang di belakang kelihatan? Oh, kurang. Kelihatan, baik. Kelihatan ya, alhamdulillah. Zon. Dan. Mohon dibaca. Nah, tulisan ini kalau belum diharakati bisa punya dua kemungkinan. Bisa dibaca Dzulqa'dah, bisa dibaca Dzulqa'idah. Oke. Kita bisa baca Dzulqa'dah. Bisa dibaca Dzulqa'idah. Keduanya ada bedanya. Kalau kita baca Dzulqa'dah, itu namanya dalam bahasa Arab ismun marrah. Ya, kata yang menunjuk pada peristiwa seketika, cepat. Qa'dah itu duduk. Kalau kita sebut Dzulqa'dah, artinya yang duduk dengan cepat. Barusan saya duduk, kemudian bangun lagi, itu Qa'dah. Jelas sampai sini? Duduk, bangkit lagi, itu Qa'dah. Tapi kalau kita turunkan menjadi Qa'dah, itu artinya duduk santai. Duduk sambil minum dulu, diskusi, ngobrol, itu qa'dah. Ya. Jadi kalau qa'dah duduk cepat, duduk, saya berdiri lagi, itu qa'dah. Kalau kemudian saya duduk,
sambil kemudian misal minum teh dulu, ngobrol dengan kawan, baca SMS, itu namanya apa? Qi'dah, Dzulqi'dah. Nah, bulan ke-11 ini disebut dengan Dzulqi'dah bukan Ka'dah. Kenapa namanya Qi'dah? Ini yang penting kita tahu. Dulu kebiasaan orang-orang Arab termasuk yang di Mekah dan sekitarnya itu senang merantau untuk berdagang. Bahkan sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Syam. Ya. Syam sekarang Yordania, kemudian Lebanon, Syria, Palestina, Syam. Ya. Berdagang, merantau. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya berdagang, Abu Talib, ya, merantau keluar. Menjelang musim haji, terutama saat mulai haji nanti, bulan ke-12, Dzulhijjah, bulannya haji. Karena itu disebut haji, Dzulhijjah, bulannya haji. Semua wilayah sekitar Mekah, bahkan yang jauh pun, itu akan merapat ke Mekah. Karena semua orang kumpul. Ada yang niatnya untuk beribadah, berhaji. Ada yang niatnya mencari keuntungan dari orang ibadah, berdagang. Jadi yang datang ke Mekah dari dulu, bahkan sampai sekarang nanti, sampai sekarang. Ada orang yang niatnya untuk ibadah, ada orang niatnya untuk berdagang. Itu ada, pasti. Dan Quran menyebutkan itu. Ya. Quran menyebutkan itu. Ya. Nanti kita teruskan dulu. Nah, karena biasanya pergi keluar dari Mekah, sekarang mendekat musim haji, datang merapat ke Mekah, maka sebelum tiba waktu Dzulhijjah itu, mereka sudah mulai berdatangan. Ya. Karena harus mulai bikin lapak-lapak, tempat-tempat. Ya. Masya Allah. Disiapkan. Disiapkan. Karena yang biasa dikunjungi, sekarang datang berkunjung. Dulu orang Mekah berkunjung ke Yaman. Sekarang orang Yaman datang ke Mekah. Masya Allah. Kemudian orang Syam datang ke Mekah. Karena yang biasa dikunjungi, datang berkunjung. Karena itu orang-orang Mekah memilih untuk duduk-duduk santai di rumah. Ditunggu orang datang. Ya, ditunggu orang datang. Ini sambil minum teh, sambil ngobrol. Karena yang dikunjungi datang. Maka bulan ke-11 ini sebelum Dzulhijjah diberi nama Dzulqi'dah. Bulan duduk-duduk santai menunggu pengunjung yang ibadah ataupun berdagang datang ke Mekah. Jelas sampai sini? Sampai sekarang kalau orang mau haji atau siap-siap pasti Dzulqi'dah sudah berangkat. Sudah berangkat. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya dan bisa nyaman menunaikan ibadah di sana sampai kembali lagi. Ya. Nah, ada juga sebelum jemaah datang, kami pernah bertugas 2010 di Mekah tepat, ya. Itu sebelum datang. Berapa pekan sebelumnya, para pedagang sudah bikin kios, sudah sewa lahan, ya. Di menunggu, orang Arabnya santai, ya. Karena dia tinggal menunggu saja orang yang mau nyewa tempat, ya. Orang yang memanfaatkan lahannya, jadi memilih duduk-duduk, santai, diberi nama dengan Dzulqi'dah. Jelas sampai sini? Baik, jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqi'dah.